Suka nambah putri kesane damel nyuci piring mengke. Matur nuwun lho Mas. Sami-sami. Nggih, Mbah, niki, Mbah. Mengke. Jeneng Mbah Putri nak nggih tenggri ya? Tenggri ya. Nggih, damel nyuci piring niku. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mendone kathah, Mbah jeneng. Amang nunggal sapi. Sapi. Oh, sapi sukane ngeten nggih purun, Mbah? Purun. Lah napa ta? Oh, nggih kula wedhus tok sing purun. Biasanya nak tebon ngene teni nak sapi. Nak tebon nggih ya. Gak ada klopon gitu, gak ada damen gitu, gak ada. Oh. Yang dari tuh sabin mereka mau. Iya iya. Nah, niki mau jeneng berangkat jam pinten, Mbah? Kayak nggih bar luhur mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya ini masih di petualang alam kampung ini lho. Ya ini ketemu sama bapak-bapak, sama simbah-simbah yang lagi jalan kaki. Mbah, mriki Mbah. Mriki Mbah. Oh, baik. Oh, ngunjuk nganu riyen Mbah. Niki. Ngunjuk air putih kali roti niki. Kali Mbah sinten niki? Wagiman. Mbah Wagiman lha niki mau pados nganu. Ing saben pados rumput nggih. Oh, nggih. Damel pakan apa nih? Lembu. Pakan lembu. Oh, Mbah sinten mau? Wagiman. Mbah Wagiman. Oh, nggih. Bal niki kali lagi bersih-bersih kebun nggih, Pak? Iya. Oh, nggih. Lo sukani toyo, Mbah. Mau roti ini mau nang di Mas Umar mau roti ini kok lagi ya saya lo mau wih mau ada tak lebok ke tak ada nih Pak Ujian Pak kalian bawa Putri matur pun Mas kalian Pak Sinten nih Pak Samin yeah. Oh gege oh niki berarti nanti jati ini rek pun tuwek nih bonanit yang lebih nih kira oh betul nih ingin sini kan CNS oh nah ngerti niki nganu ngerti tiang setunggal di mereka mereka nih kak oke ini kira jati-jati nih oh luasnya yang saya pernah lebih nih ya iya ketinggalnya lebih oh nggih nggih Mas sami-sami kalau ngerti niki Pak niki petualang tengah mengambung bagi-bagi loh oh nggih nganu acaranya bagi-bagi loh tengah mengambung ngerti niki jangan pun jangan. Kalau keng seragen beri kau pak. Oh, ajeng teng daerah Kunti. Oh, kali niki ponak-ponakan sing lagi liburan sekolah niki. Oh, okay. Kalau biasanya medal beri kau dalam daerah Bogor beri kau. Kalau kepanggil mie ayam ini enak imen ajeng lawang suli meleh kan. Oh, okay. Kali Pak Sinten wau? Pak Samin. Pak Samin ya ini lor ketemu sama Pak Samin sebelah masjid pak. Sebelah masjid ketemu sama Pak Samin kalih Pak Sinten mau Pak Wagiman ya ini lor oh nggih niki kula nganu ya nih ikane suka nambah putri kesane damel nyuci piring mengke matur nuwun lho Mas. Sami-sami. Nggih, Mbah, niki, Mbah. Mengke. Jeneng Mbah Putri nak nggih tenggri ya? Tenggri ya. Nggih, damel nyuci piring niku. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mendone kathah, Mbah jeneng. Amang nunggal sapi. Sapi. Oh, sapi sukane ngeten nggih purun, Mbah? Purun. Lah napa ta? Oh, nggih kula wedhus tok sing purun. Biasane nak tebon ngeten nak sapi. Nak tebon nggih ya. Gak ada klopon gitu, gak ada damen gitu, gak ada. Oh. Yang dari tuh sabin mereka mau. Iya iya. Nah, niki mau jeneng berangkat jam pinten, Mbah? Kayak nggih bar luhur mau. Bakal kana rumput niku. Nggih. Nah, mriki kampungnya namine napa, Mbah niki, Mbah? Kapulogo. Kapulogo. Kelurane? Brojol. Kecamatan Miri, Sragen Sumut, saya Sragen ya. Ya ini lho di daerah Kapulogo. Bogor Miri Kabupaten Sragen. Ya ini
Sragen paling ujung perbatasan Boyolali ya, Mbah nggih. Wah, ini lur. Ini Sragen paling ujung barat perbatasan Boyolali ini. Ini ketemu sama Mbah Samin nggih. Nggih, Samin Wagiman. Mbah Samin Wagiman lagi cari rumput buat sapinya ini ya, Pak. Oke, ini ketemu sama Bapak tadi yang lagi bersih-bersih kebun ini. Pohon jatinya ini wah lumayan besar-besar ini, lur. Pripun? Lagi yang beri saya temu seragen bagian ujung barat nih ya, Pak. Wah, ini lagi bersih-bersih kebun ini. Nah, yang ini kita beri regine penawes ya, Pak. Pekarangannya ini nih. Dugi pinten, Pak. Kinten-kinten yang ini, Pak. Enten kali atusan. Oh. Ya, ini, waduh, ini asapnya masuk ke dalam mobil ini lah. Cik, jalan terus ya. Enggak tak wadah teh. Ya gitu aja. Ini sudah ketemu sama Bapak Samin, sama Bapak Wagiman yang lagi bersih-bersih kebun. Gitu aja. Cukup sekian. Banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.